Lebih dahulu saya merakamkan sedikit terima kasih pada syarikat yang sudi menerima sekolah saya selaku program menakat yang telah pun dicadangkan oleh gabungan Majlis Guru Besar Malaysia. Jadi saya memberi kesempatan untuk mengucapkan ribuan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih. Untuk maklumat cikgu, sebenarnya program ini telah pun dimaklumkan oleh Presiden Majlis Guru Besar Malaysia Najib Mahawar kepada saya. Dia kata, saya nak pilih sekolah awak, Sekolah Pasar Kebangkitan, untuk mengadakan projek anak-anak untuk wantas education, bantu dalam kecemerlangan UPSA dengan tanpa apa-apa bayaran. Saya kata saya setuju. Saya terus menerima pelawaan syarikat dan lagi awam, saya kata saya setuju. Jadi bila saya setuju, ini bermakna kita semua kena setuju. Sebab program ini adalah amat penting untuk anak didik kita. Jangan belajar hari ini ke guna. Sebab ini banyak sekurang-kurangnya, banyak lirik A ada, banyak bahan-bahan yang boleh didedahkan kepada murid-murid. Jadi itu saja, dan saya rasa saya tak boleh nak bagi apa-apa, cuma penghargaan terima kasih tidak terhingga kepada pihak syarikat. Itu saja yang saya boleh ucapkan. Jadi kalau apa-apa kekurangan pada hari ini, saya rasa itu kelemahan saya, dan apa yang lebih hari itu kekuatan kita bersama. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wantas Education mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas usaha payah harus tolong kita membenarkan kami satu tangan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah ini, terutama khususnya untuk menghadapi UPSA. Kami dari Wantas Education, nama syarikat Wantas Education, kita mahu semua pelajar-pelajar sekolah ini boleh 5A. Sebab itulah nama kita punya pengajaran ini Zoom A. Zoom untuk dapat A. Dengan sebab masa kesingkat, jadi saya nak beri pada Master Lee, partner saya ni, tengah-tengah bagaimana nak layari, nak mengajar melalui internet. Cerita Master Lee. Baik, saya tidak nak panjangkan jalan-jalan. Saya cuba mengambil masa yang seberapa singkat yang boleh untuk menjelaskan apakah itu pembelajaran secara interaktif melalui internet. Okay. Jadi kita naik alamat yang saya sebut tadi. Nombor satu, itu cikgu kena ingat. Tapi dia boleh tengok www.zoomdashv.com. Lepas itu, di keyboard kita tetap enter. Enter. Tapi itu sampai lah dalam web Zoom. Itu sampai lah dalam web Zoom. Semudah itu saja. Dan ada banyak cara kita boleh sambung ke laman web Zoom melalui link yang kita buat. Nombor dua, kita boleh masuk ke laman web Zoom melalui laman web gabungan Majlis Guru Besar Malaysia. Ada di situ, iaitu www.gmgba.com. Jadi kita pun tak ada www.gmgba.com. Enter. Ini ialah laman web gabungan Majlis Guru Besar Malaysia. Di situ ada satu butang Zoom A. Tekan saja, kita sampai ke laman web Zoom A. Zoom A ini mempunyai tiga pengisian yang pertama. Pengisian pertama adalah web name. Yang kedua iaitu satu pengisian namanya panggil Gallery A. Dan yang ketiga iaitu Zoom A itu sendiri. Agenda kita yang paling usaha sekali, kalau cikgu nak pergi ke Zoom A, cikgu pergi ke Zoom A, maka itu enter. Penjana kecemerlangan akademik. Kita berharaplah melalui program Zoom A ini, kita boleh menjadikan pentaksiran yang berkesan untuk nilai pencapaian anak-anak didik kita, boleh diguna untuk sebagai PMP untuk membantu kita dan sebagainya.
satu pengisian namanya panggil Gallery A. Gallery A ini adalah satu gedung ilmu pengetahuan seminar.